datang di Football Five Star di Flash News. Breaking, Timnas Indonesia akan ditangani Indra Safri. PSSI resmi menunjuk Indra Safri sebagai pelatih Timnas Indonesia. Indra dipercaya menangani skuad Garuda U23 yang bakal berlaga di SEA Games 2023 pada Mei mendatang. Penunjukan Indra sama sekali tidak mempengaruhi status Shin Tae-yong. Shin tetap melatih kepala skuad Garuda dan bakal fokus menangani tim U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20. Mengingat semakin dekatnya pelaksanaan SEA Games di Kamboja, PSSI perlu malah mengambil langkah untuk menunjuk pelatih yang akan bertanggung jawab pada event tersebut. Jelas Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dilansir dari laman resmi federasi. Hal ini tentu sejalan dengan program Kemenpora dan KOI tentang persiapan cabang olahraga atau cabur untuk prestasi yang segera dilaksanakan, katanya menambahkan. Timnas Indonesia banyak agenda sepanjang tahun 2023. Kehadiran Indra Safri sebagai pelatih kepala tim U23 tentu meringankan beban Shin Tae-yong. Pasalnya Shin Tae-yong dihadapkan dengan banyak agenda sepanjang tahun. Pada Mei mendatang, Shin Tae-yong bakal memimpin tim U23 di ajang Piala Dunia U20. Ajang bergengsi tersebut dilaksanakan di Indonesia. Setelah Piala Dunia U20, Shin Tae-yong bakal menangani skuad senior yang tampil di ajang Piala Asia 2023 di Qatar. Namun belum diketahui kapan turnamen bergengsi itu akan dilaksanakan. Shin Tae-yong dan Indra Safri diyakini tidak akan terlalu banyak mengubah komposisi pemain yang akan tampil di SEA Games dan Piala Dunia U20. Sebagian besar anggota skuad Timnas U23 dan kemungkinan bakal diangkat Shin Tae-yong untuk tampil di Piala Dunia U20.